Baik, kita mulakan seperti mana biasa dengan hafalan dulu ya. Baik, kita mulakan dengan huruf jazam dulu. Lam lama alam alam ma. Lam amar wa du'a lam nahi wa du'a. Ulang balik. Ya. Nombor dua, huruf jazam dan syarat in maman, mahma izma, ayun mata, ayana aina anna, hai suma kaifama. Ulang. Hai suma kaifama. Nombor tiga, huruf syarat ya, yang lain. Iza lau, laula lauma, kullama lama amma. Ulang. Nombor empat, huruf jar namanya ya. Min ila an ala, fi balam, rubba kafwauta, muzmunzu hatta. Ulang. Ya, nombor tujuh huruf, nombor lima huruf ataf ya. Waw fa summa, aw am imma, bala lakin hatta. Ulang. Waw fa summa, aw am imma, bala lakin hatta. Nombor lapan, nombor enam huruf nasab ya. Anlan izan kai, anlan izan kai, lam kai lam juhud, lam kai lam juhud, hatta au fa waw, hatta au fa waw. Ulang. Anlan izan kai, lam kai lam juhud, hatta au fa waw. Nombor tujuh huruf nasab termasuk juga likaila, likai, likaila, likai, lian, lialla, alla, lian, lialla, alla. Ulang. Likaila, likai, lian, lialla, alla. Ya. Nombor lapan, kana dan saudara-saudaranya. Kana amsa asbaha zolla, kana amsa asbaha zolla, bata soro laisa, ma fatiha ma bariha ma infakka, ma fatiha ma bariha ma infakka, ma dama ma zala adha, ma dama ma zala adha. Ulang. Kana ya. Nombor sembilan, inna dan saudara-saudaranya. Inna anna, inna anna, lakinna ka'anna, lakinna ka'anna, laita la'alla, laita la'alla. Ulang. Inna anna, lakinna ka'anna, laita la'alla. Ya. Lagi huruf apa? Hamzah. Ah, apa dia? Apa dia namanya? Asma'ul Khamsah. Asma tu nama-nama ya. Asmaul Khamsah. Ya. Abuka, ahuka, hamuka. Abuka, ahuka, hamuka. Fuka, fuka, zumalin. Zumalin. Ulang. Abuka, ahuka, hamuka. Fuka, zumalin. Ya. Nah, itu dikatakan apa? Asmaul Khamsah. Kat mana kedudukan Asmaul Khamsah tu? Siapa ingat? Dalam buku ni. Ha? Muka surat apa? 20. Ha, mana yang baru? Ha, dia ada rujukkan situ muka surat 20 ya. Ha, 20 tu ada Asmaul Khamsah. Itu mana isim yang apa? 5. Ha, isim yang 5. Sebelah bawah tu.
Jadi baca dia baca yang sebelah kanan sekali. Baca ke bawah. Abuka, ahuka, hamuka, sambung sebelah. Fuka, zumalin. Nah, itu dikatakan asmaul khomsah, isim yang lima. Jadi rujukkan dia kat situ. Kena salin dah. Ini letakkan, sambarkan dalam kertas hafalan tu. Kena salin. Itu namanya enam asmaul khamsah, isim yang apa enam pula, isim yang lima. Okey, lagi apa? Domir. Domir. Wa humahum. Ya humahunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Itu domir. Lagi apa? Isim isyarat. Haza hazani haulai. Haza hazani haulai. Hazihi hatani haulai. Hazihi hatani haulai. Zalika zanika ulaika. Zalika zanika ulaika. Tilka tanika ulaika. Tilka tanika ulaika. Nah, ini isim isyarat dekat dan jauh. Selain daripada itu apa? Isim mausul. Allazi allazani allazina. Allazi allazani allazina. Allati allatani allati. Allati allatani allati. Ini isim mausul. Untuk orang baru, kalau dhamir 39. Muka surat 39. Kalau isim isyarat 40. Muka surat 40. Kalau isim mausul 41. Nanti rujukkan dalam buku ya. Domir bersambung tak ada? Ha? Domir bersambung. Contohnya? Contohnya? Domir bersambung ada? Ah, contohnya macam mana? Ha? U. U. Tak apa, dah hafal wahu mahum tu. Cukuplah tu. Ya. Boleh, tapi kita kalau nak senang menghafal tu, kita tambah dengan huruf jar. Contohnya letak lam. Contohnya lahu lahuma lahum, macam tu. Senang nak menghafal, ya. Cuba ikut lahu lahuma lahum. Lahu lahuma lahum. Laha lahuma lahunna. Laha lahuma lahunna. Laka lakuma lakum. Laki lakuma lakunna. Li lana. Ha. Itu dhamir bersambung. Ya. Jangan tak hafal, minggu depan hafalnya. Ya. Letak guna lam ya. Lam tu senang nak menghafalkan tu, lahu, letak lahu lahuma lahum ya. Lam tu mana bagi? Lahu baginya. Dia pun ada 14 juga. Sama dengan huwa humahum tu ada 14. Dia pun ada 14. Cuba ulang balik. Ingat tak? Lahu lahuma lahum. Lahu lahuma lahum. Laha. Laka. Laki. Li. Lana. Li lana. Li itu bagiku, lana bagi kami. Li lana. Itu domir yang bersambung. Yang kita sebut wa humahum tu domir yang berpisah. Okey, kita teruskan lagi. Nahu ni muka surat apa? Oh, ada satu lagi yang kita tak hafal. Ingat tak? Asmaul apa? Af'alul khomsah. Af'alul khomsah. Fi'il yang lima. Apa dia fi'il yang lima? Yaf'aluna yaf'alani. Yaf'aluna yaf'alani. Tu kata. Taf'aluna taf'alani. Tu kata lagi. Taf'alina.
kita sebut je tak mula nak belajar ni, ya, lama-lama hafal lah, ya. Orang nak jadi tahfiz tu betul-betul boleh hafal, ya, yang betul-betul ikut jadual dia 2 tahun tahfiz Quran ni, tahfiz huruf-huruf. Pun 2 tahun juga masa dia. Mungkin lebih. Ya. Hanya beza dia tu mahasiswa, kita mahasiswa. Itu ya. Ya. Jadi mahasiswa lambat sikitlah, ya. Tapi boleh, ya. Handicap dia. Okey, kita teruskan nahwu muka surat apa tadi? 59. 59 ada homework, ya. Okey. Latihan sebagai fi'il madhi mudhari amar dari fi'il berikut. Hari itu kita buat ringkasan, ya, dengan tanda-tanda, ya, kalau dia fi'il madhi letak M, kalau majhul MJ, ya. Kalau mudhari MD, kalau mudhari majhul MDJ, kalau amar letak A saja. Baik, sekarang ni kedudukannya, ya, kita sebut fi'ilnya dengan jelas. Kalau madi, madi. Kalau mudhari, mudhari, ya. Kalau amar, amar. Dan kalau madi, kena sebutlah madi ma'ruf atau madi majhul, ya. Kalau majhul, majhul lah. Kalau mudhari pun macam tu. Baik, daripada baris yang pertama, yaftahu fi'il apa ni? Mudhari, ya. Mudhari ma'ruf. Uskun amar. Yantiku mudhari ma'ruf. Wasala madi ma'ruf. Afhamu, afhamu amar. Kalau amar mati mudhari, ya, fi'il amar dia mati, ya. Fi'il mudhari ma'ruf. Yuh rojuna mudhari majhul. Majhul. Ij'al amar. Sajadu madi ma'ruf. U'budu amar. Amar jamak. Dia jamak ada waw. Iftah amar. Syaribu madi, ya, madi ma'ruf. Ubidu tu, ya, ubidu tu ada baris tak ada. Ubidu apa dia? Madi majhul. Tahruju, tahruju, nahruju mudhari ma'ruf. Nun tu kan kami, alif nun yata. Isma'i amar muannas untuk perempuan. Kalau muzakkar ni isma. Dakhaltum madi ma'ruf. Uktula amar. Ini berdua. Kutila madi majhul. Yuktaluna mudhari majhul. Amarta madi, madi ma'ruf. Su'ilta, su'ilta pula, su'ilat. Orang sebut su'ilta senyap yang lain. Bermakna sama lah tu. Su'ilat madi majhul. Izhaba amar. Berdua tu. Yarji'na
mudhari muannas. I'lam amar. Yu'badu mudhari majhul. Siapa betul semua? Ramai yang tandakan betul semua. Hari ini dia tandakan. Ya. Hari ini tandakan betul semua. Ya. Yang baru datang tengok semua betul. Ya. Okey, sekarang ni tengok. Makna ya. Kedudukan makna. Yaftahu. Ia buka. Ia buka. Kalau tak nak semak, buat sebelah dia, sebelah kiri tu. Letak mana? Baris pertama, ya. Kalau tak nak semak. Kalau nak semak, letak situ juga. Ya. Uskun. Tinggallah oleh engkau. Yantiku. Ia berkata. Ghasalah. Telah cuci ia. Telah cuci ia. Telah mandi ia pun boleh. Afhamu. Aku faham. Yukhrajuna. Mereka dikeluarkan. Majhul ya. Ija'al. Jadikanlah oleh engkau. Sajadu. Telah sujud mereka. U'budu. Sembahlah olehmu. Sembahlah olehmu. Jamak ya. U'budu. Sembah. Sembah. Sembahlah olehmu. Amar. Iftah. Bukalah oleh engkau. Syaribu. Telah minum mereka. Telah minum mereka. Mubidu. Majhul. Telah disembah mereka. Telah disembah mereka. Nahruju. Baris ketiga. Nahruju, kami keluar. Isma'i. Dengarlah oleh engkau. Ini untuk perempuan. Dengarlah oleh engkau. Daholtum. Telah masuk kamu. Uktulah. Bunuhlah oleh engkau berdua. Tanda berdua dia alif tu. Asalnya uktul. Jadi uktulah. Kutilah. Telah dibunuh. Ia berdua. Yuk taluna. Mereka dibunuh. Amarta. Telah menyuruh engkau. Su'ilat. Telah ditanya. Ia mu'annas. Tanda mu'annas tu tamati tu. Kalau muzakar su'ila. Ini su'ilat. Izhaba. Pergilah oleh engkau berdua. Pergilah oleh engkau berdua. Yarji'na. Mereka kembali. Ini mu'anas ya, perempuan. I'lam. Ketahuilah oleh engkau. Yuk badu.
ia disembah hari majhul. Ya. Yang bawah ni kita dah baca belum ni? Dah baca kan? Ya. Sampai mana? 59. Kalau majhul, madi atau mudhari baris depan yang pertama. Itu majhul. Tapi beza yang kedua. Kalau madi yang kedua bawah. Kalau mudhari yang kedua atas. Awalnya dua-dua baris depan. Kalau mudhari depan atas. Ingat tak? Kalau mudhari apa? Depan atas. Kalau madi depan bawah barisnya. Itu dalam menterjemahkan mesti letak di. Baru betul terjemahan dia. Ya, itu makna majhul. Kalau kataba jadi apa? Kutiba. Kutiba ada di majhul. Kataba telah menulis ia, kutiba telah ditulis ia. Ya. Baik, muka surat 60. Fi'il mabni adalah fi'il yang tetap akhirnya dalam satu bentuk atau satu keadaan. Contohnya katabah, fataha. Ini namanya mabni. Kita tak boleh baca akhir baris tu dengan ba atas, ba depan bu, atau kita bariskan mati katab. Tak boleh. Jadi katabah tu dah jadi ya, mabni. Begitu juga fataha. Apa makna kataba? Telah menulis ia. Fataha telah membuka ia. Ini madi. Uktub atau fi'il amar, itu juga mabni. Fi'il amar mesti dibina dengan baris mati. Uktub mati. Tulislah oleh engkau. Kalau iftah, bukalah oleh engkau. Adi di dibina atas baris mati, ya. Yang termasuk fi'il mabni ialah satu fi'il amar. Yang kedua fi'il madi. Yang ketiga fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Ini kena rujuk balik yang sebelah lah. Nun inas yang muka surat 9. 59, muka surat 59 sebelah dia. Nun inas, contohnya sebelah bawah tu. Pandang yazhabna, tazhabna. Mana yazhabna apa? Mereka pergi. Tazhabna, kamu pergi. Itu namanya nun inas, tanda jamak bagi perempuan. Kalau lelaki, yazhabuna, tazhabuna, ada waw nun. Tapi kalau bagi perempuan jamaknya ya terus nun yazhabna tazhabna. Yang dikatakan nun taukid, nun penguat. Nun penguat ni ya ditambah dengan nun sabdu. Contohnya yazhabanna. Dia jadi mabni dah. Tak boleh dibuang nun tu. Makna sekarang ni apa makna yazhabanna? Ia mesti pergi. Ia apa? Ia mesti pergi. Tazhabanna, engkau mesti pergi. Itu nama ya, bila didatangi oleh ya, nun taukid, terjemahan tak boleh ia pergi saja. Ia mesti pergi. Macam tu. Ia mesti pergi. Engkau mesti pergi. Macam tu. Ya. Itu namanya muakkad. Jadi pendek kata, fi'il mudhari biasa tak muakkad. Tapi fi'il mudhari yang fi'il mudhari biasa tak disebut mabni. Tapi yang mabni itu bila disambung dengan nun inas atau nun apa? Taukid. Baik, sekarang ni fi'il yang mabni tadi apa? Fi'il madi lagi, fi'il mudhari lagi. Fi'il madi, fi'il amar, fi'il madi, fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Keterangan. Fi'il mu'rob
Fi'il mudhari' ni mana fi'il yang boleh berubah ya? Adalah fi'il yang dapat berubah akhirnya dengan sebab masuknya huruf. Ya. Huruf ni yang memerintah mana kata kerja. Kita tukar kata kerja. Disebabkan huruf ya, kata kerja. Contohnya yarji'u. Yarji'u ni marfu dengan baris doma depan tu. Yarji'u ain depan u. Boleh berubah menjadi mansub. Ya, boleh berubah menjadi apa? Mansub dengan datangnya apa? Lan. Jadi lan yarji'a. Mansubnya baris atas sebab lan. Lan huruf apa? Nasab. Kerana ada huruf nasab iaitu lan. Boleh juga berubah menjadi majzum. Ya, majzumnya dia akan berbaris sukun. Contohnya lam yarji. Kerana apa? Kerana ada huruf jazam iaitu apa? Lam. Asalnya apa? Yarji'u jadi apa? Yarji'a jadi yarji. Yarji'u asal. Ya, yarji'a sebab apa? Huruf nasab lan. Yarji apa sebab? Huruf jazam. Macam tu. Okey, sedangkan fi'il mabni adalah tetap tidak boleh berubah dalam keadaan bagaimanapun. Contoh kataba, tetap saja bunyi kataba. Tidak boleh berubah jadi katabu atau kita baca katab. Ya. Kecuali perubahan sesuai dengan tasrif. Macam fi'il amar, uktub. Itu baru boleh. Tulislah oleh engkau bila dia jadi fi'il amar. Itu berubahlah dia jadi uktub sebab dia fi'il amar. Kalau kataba, tetap kataba. Ya? Uktub, tetap saja uktub. Tidak boleh menjadi uktubu atau uktubah. Jadi fi'il amar tadi termasuk mabni. Kecuali berubah sesuai dengan tasrif, ya. Okey, sekarang tengok sebelah dia. Habiskan ya. Fi'il mudhari' mu'rab. Fi'il mudhari' mu'rab, ya, sebut mu'rab ni apa maknanya? Tadi dah sebut dah. Apa mu'rab ni? Yang boleh apa? Berubah, ya. Terbagi kepada tiga bahagian. Pertama sebut marfu'. Yang kedua sebut mansub. Yang ketiga majzum. Ulang, marfu, mansub, majzum. Jadi fi'il mudhari' mu'rab boleh berubah kepada tiga. Marfu asal, mansub sebab, majzum sebab. Ya. Yeah? Okey, contoh marfu, yaktubu, yazhabu. Apa makna yaktubu? Ia menulis. Yazhabu, ia pergi. Marfu, ini asal. Kemudian mansub ni berubah jadi mansub. Disebabkan oleh apa? Lan. Lan turut nasab. Sekarang ni lan yaktuba, jadi ba pula. Mansubnya baris atas. Lan yazhaba, ia mansub dengan baris atas. Ya. Nombor tiga, ya, madzum disebabkan oleh huruf jazam. Apa dia? Lam. Jadi apa? Lam yaktub, lam yazhab. Ya. Apa makna lam? Tidak. Apa makna lan? Lan? Sekali-kali tidak akan. Sekali-kali tidak akan. Ya. Jadi fi'il mudhari' asalnya dia marfu', kecuali didatangi oleh huruf nasab atau huruf jazam. Ya. Kita perlu faham ya, bila datang huruf nasab, fi'il mudhari' hukum disebut mansub. Apa? Mansub. Sebab itu bila datang huruf nasab, fi'il mudhari' disebut mansub. Bila datang huruf jazam, fi'il mudhari' disebut madzum. Sebut jazam madzum. Ya. Ya, nasab mansub. Itu adalah kebiasaan untuk ya meletakkan hukum dalam nahwu. Ya, kalau datang nasab
hukumnya depan mansub. Kalau datang jazam, hukum depan apa? Majzum. Keterangan. Fi'il mudhari apabila kosong dari huruf yang mempengaruhi, maka ia tetap dalam keadaan marfu. Jika ada huruf nasab, maka ia akan berubah menjadi mansub. Bila juga kalau ada huruf jazam, maka ia akan berubah menjadi majzum. Ya? Penjelasan tentang huruf-huruf nasab dan jazam akan dibahaskan kemudian. Ya? Tetapi sebaiknya kita sebut apa dia huruf nasab. An lan izan kai sebut. Lam kai lam juhud. Hatta au fawaw. Ulang lagi sekali. Nah, sebutkan huruf jazam pula. Lam lama. Alam alam ma. Lam amar wad du'a. Lam nahi wad du'a. Ulang. Lam lama. Alam alam ma. Lam amar wad du'a. Lam nahi wad du'a. Termasuk juga masih huruf jazam. Huruf jazam dan syarat namanya. Ya. In maman. Mahma izma, ayun mata, ayana aina anna, haisuma kaifama. Ya, itulah huruf yang mempengaruhi fi'il mudhari. Pertama huruf apa? Nasab. Yang kedua huruf jazam. Kalau tak ada huruf nasab dan huruf jazam, fi'il mudhari apa hukum dia? Marfu, ya. Ha. Jadi insyaAllah minggu depan kita tengok kedudukan fi'il yang mu'rab ni. Ya, tak ada dia punya rajah dia. Ya, ditunjukkan rajah dia. Ha, itu minggu depan insyaAllah. Ya. Ha, kita sambung Al-Quran hari ini. Al-Quran. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Ingat dah. Dah habis dah. Ali Imran ni. Ayat apa? Ya. Yeah. Bukan muka surat ayat, saya nak tanya ayat. 128. Dan surah Ali Imran ni ya, pun banyak ya hukum-hukum nahu yang kita boleh cungkil daripada contoh-contoh yang kita ya dah belajar ya. Ayat 1 128. Mula dia liak tok li laisa laka. Okey. Okey, yang lain dah jumpa dah. Ayat 128. Baik, kita teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran ayat 128. Laisa, bukanlah. Laka, bagi engkau. Minal amri, daripada urusan. Syai'un, sesuatu. Au atau yatuba, ia menerima taubat. Yatuba ni fi'il apa ni? Mudhari. Yatuba ni kalau tak ada ala depannya, terjemahan dia ia bertaubat. Atuba, atubu, aku bertaubat.
Tapi kalau ada Allah, kena tambah dengan makna menerima, ya. Ha, jadi yatuba maknanya ia menerima taubat, ya. Sebab ada apa? Allah. Itu beza dalam Quran kalau kita jumpa, ya. Alaihim, atas mereka. Au, atau yu'azibahum, ia mengazab akan mereka. Fa'innahum, maka sesungguhnya mereka zalimun, orang-orang yang zalim. Zalimun tu maknanya apa? Orang-orang yang zalim. Walillah, dan kepunyaan Allah. Ma, apa yang? Pisamawati, di langit-langit. Wama, dan apa yang? Fil ardi, di bumi. Yaghfiru, ia ampunkan. Liman, amdori. Liman, bagi orang yang yasha'u, ia kendaki. Wa yu'azibu, dan ia azab. Man, orang yang yasha'u, ia kendaki. Wallah, dan Allah, ghafurun, amat pengampun. Rahim, lagi amat penyayang. Baik, ulang balik daripada Laisa tadi. Laisa bukanlah. Baik, semak semula. Di sini ada tata bahasa yang boleh kita olah. Ya, tengok, perhatikan balik, ya. Laisa laka minal amri syai'un au yatuba. Tengok, yatuba fi'il mudhari, asalnya yatubu. Kalau marfu, yatubu. Sekarang yatuba apa hukum? Kan tadi kita ada belajar tiga hukum: marfu, mansub, majzum. Sekarang apa hukum? Mansub dipengaruhi oleh apa? Au. Au tu agak-agak huruf apa? Kalau mansub huruf apa? Nasab. Ha, jadi au tu termasuk huruf nasab. Betul ke au tu termasuk huruf nasab? Cuba baca huruf nasab tu ada tak au? Anlan izan kai, lam kai lam juhud, hatta au fawa. Itu au. Ya. Ha, jadi peranan huruf nasab ni dia membariskan atas bagi fi'il mudhari. Jadi disebut mansub sekarang ni disebabkan oleh huruf nasab au tu, ya. Ha, jadi yatuba sekarang hukumnya apa? Mansub bil fathah. Ha, mansub bil fathah dengan baris atas bil fathah. Asalnya yatubu. Ha, tengok depan ni pula. Yu'azziba. Yu'azziba. Asalnya apa? Yu'azzibu, marfu. Kenapa yu'azziba?
Auto huruf apa? Nasab. Tak boleh. Huruf nasab sekali je. Kalau dah dua kali tak nasab lagi dah. Namanya huruf ataf. Huruf ataf penyambung. Jadi dia hanya menyambungkan saja ya, yang pertama. Yang pertama baris atas, dia pun sambungkan saja. Yang kedua pun baris atas. Itu peranan huruf ataf pula. Dia menyambungkan bentuk yang sama. Atas, atas, bawah, bawah, deko. Cuba sebut huruf ya, huruf ataf. Mesti ada au juga. Sebut. Waw, fa, summa, au. Atau au ya, au. Ulang balik. Waw, fa, summa, au, am, imma, bala, lakin, hatta. Ini peranan huruf ataf, dia menyambungkan. Jadi di sini au 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 kedua tak boleh disebut sebagai huruf ataf lagi. Huruf apa? Huruf nasab lagi. Kena sebut huruf ataf, ya. Kalau huruf nasab kita sebut fi'il mudhari'nya tu mansub. Kalau jazam? Majzum. Kalau ataf kita kena sebut maktuf. Maktuf. Kalau ataf apa? Maktuf. Macam tu. Tu kena biasakan tu lah. Kalau nasab, mansub. Kalau jazam, madzum. Kalau atof, jadi sekarang au huruf atof yu'azziba maktuf. Kita kena sebut macam tu. Yu'azziba maktuf. Ya. Au huruf atof. Huruf atof. Jadi yu'azziba maktuf. Ya. Atau maktuf tu maknanya yang disambungkan. Yang disambungkan. Ya. Kalau lah misal kata yatubu tu baris depan, ya, yatubu baris depan, au yat au yu'azibu. Dia pun ikutlah. Au yu'azibu. Adik ikut. Macam tu. Seandainya yatubu tu mati, yatub. Contoh ya, yatub. Maka peranan huruf ataf pun menyambungkan au yu'azib, dia pun mati juga. Macam tu ya. Okey, yang ayat yang kedua pun ada juga hukum ya. Tengok yaghfiru, ayat yang kedua yang kita baca tadi. Yaghfiru apa maknanya? Ya ampunkan. Fi'il apa ni? Mudhari. Apa hukum? Marfu. Kenapa marfu? Dah bari atas pula. Mana dia bari dah? Dah marfu bari atas pula. Marfu bari apa? Depan. Apa sebab dia marfu? Sebab terbebas, sebut, dari huruf nasab dan huruf jazam. Tulis, tulis. Biar cepat pandai. Ya. Kenapa dia marfu? Kenapa dia marfu? Sebab terbebas, tulisnya. Sebab terbebas dari huruf nasab dan jazam. Ya. Asal pendek sangat. Kita nak panjang sikit. Ya. Ya. Okey. Seandainya datanglah huruf nasab, apa jadi pada yaghfiru? Yaghfiru. Seandainya datang huruf jazam lam, apa jadi yaghfiru? Macam itulah perubahan yang kita nak tahu. Ini namanya mu'rab. Mu'rab dia berubah. Ya. Fi'il yang mu'rab, mana dia boleh berubah. Ya. Mabni. Kalau mabni tak boleh ubah kan? Dia boleh berubah. Baik. Yasha'u. Fi'il apa ni? Yasha'u. Fi'il mudhari. Apa hukum? Marfu. Apa tandanya? Dhamma. Tandanya apa? Dhamma. Apa sebab? Ya, terbebas dari huruf nasab dan jazam. Kalau datang huruf nasab, saya sebut lam, lan. Apa bunyi? Lai yasha'a. Kalau datang huruf jazam? Lam yasha'. Lam yasha'. Macam itulah. Ya.
perubahan ini namanya mu'rab. Baik, sambung lagi. Yu'azibu, jumpa. Yu'azibu, ya. Yeah? Hmm. Fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Tahu tak waw tu waw apa? Inilah waw ataf. Dia menyambungkan yaghfiru, tadi yaghfiru baris depan, maka dia pun ikutlah yu'azibu. Bila datang huruf ataf, fi'il mudhari' nak sebut apa tadi? Maktuf. Ah, kena biasakan maktuf, ya. Yeah? Jadi waw tu apa? Ataf. Yu'azibu maktuf. Ah, maknanya dia disambungkan daripada yaghfiru. Dia ikut yaghfiru. Kalau yaghfiru ni mati, yaghfir wa yu'azib, sama juga mati, ya. Yeah? Hmm. Mai yasak pun sama. Mai yasak. Man tu mana apa? Man tu mana apa? Orang yang man ni, kita belajar dalam huruf-huruf yang kita hafal tu pun banyak ada bunyi man. Contohnya huruf jazam dan syarat, in maman. Tapi ini bukan huruf jazam. Kalau huruf jazam, yasha'u tu mati. Man yasha'. Ha, kalau datang huruf, kalau man tu huruf jazam, bezanya dia akan mati. Sekarang yasha' mati tak? Tak mati. Bila tak mati, ini bukan huruf jazam. Ini namanya isim mausul. Apa? Isim mausul. Kalau man maknanya orang yang, itu isim mausul. Isim mausul termasuk allazi, allazina tu yang dihafal tu termasuk isim mausul man. Ya. Yeah? Man mana apa? Orang yang. Kita nak kenal man, ya. Yeah? Kalau man tu makna orang yang, namanya man tu apa? Isim mausul. Kalau man tu maknanya ya barang siapa, itu huruf jazam dan syarat. Kalau man tu makna barang siapa, tapi barang siapa ni dia akan mati, yasak. Yasak, ni mati. Kan kita belajar huruf jazam dan syarat, in maman kan? In maman, itu man tu barang siapa. Yeah? Kalau nak tulis man, ya, yeah? Man orang yang mausul. Lagi satu, man barang siapa, jazam dan syarat. Itu kena tulislah. Nak mengenal man tu, besok kenal lah dia man apa ni. Satu lagi, kalau man tu makna siapakah, siapakah, itu istifham, soalan. Istifham, sebut. Man tu maknanya siapakah. Contohnya biasa soalan, man anta, siapa engkau. Siapa engkau, man anta. Itu maknanya man tu man istifham, yeah? Man istifham dengan man mausul, dia tidak akan merubah fi'il mudhari. Yang merubah fi'il mudhari tu man apa? Man jazam dan syarat, yang nombor dua tu, in maman, baru dia berubah fi'il mudhari. Yeah? Okey, saya mak semula. Ayat ini sebenarnya ada kesannya atau sebabnya. Sebabnya ialah ya pada peperangan Uhud. Peperangan Uhud ni Nabi ya tersungkur. Ya, waktu tu ya orang Islam tu kalah. 70 orang mati syahid. Ya, pada peperangan Uhud. Nabi tu sampai dikatakan, diingat Nabi dah wafat, Nabi dah terbunuh. Ya, orang ingat Nabi dah terbunuh. Ya, Nabi dah terdiam, tersungkur. Ya, gigi Nabi patah. Dikatakan gigi seri Nabi patah pada peperangan Uhud. Ya, kalau orang hafiz ya kebal, kenapa sini semua orang hafiz mati? Kenapa? Ya, ini baca Quran, cari Quran untuk buat kebal. Ya. Itu ilmu apa tu? Ya. Kan berbeza. Ya. Zaman Rasul, orang-orang yang hafiz itu semua mati, tak ada. Tak ada kebal. Nabi sendiri pun sebagai seorang nabi pun patah gigi dia pada peperangan Uhud. Ya.
Yang lain tu cedera, jangan ceritalah. Ha, ini peperangan Uhud kalau nak tahu. Jadi, kisah inilah Nabi SAW berdoa. Dikatakan doa kunut. Nabi berkunut mengikut ceritanya atau sejarahnya, tiap-tiap lepas daripada solat lima waktu tu, pada rakaat yang terakhir sebelum sujud, ya, dia berdoa macam itu, doa kunut itulah. Ya, dia pun berdoa, tapi doa tadi doa kunut nazilah, atau doa kunut tu Nabi melaknat sipulan-sipulan yang melukainya. Ya. Dan diceritakan bahawa sejarahnya Nabi berkunut melaknat sipulan-sipulan tu yang melukai dia tadi, ya, selama sebulan. Ya, sebulan Nabi berkunut. Kemudian turunlah ayat ni, laisa laka minal amri syai'un. Bukanlah bagi engkau, engkau ni Muhammad, bukanlah bagi engkau ya Muhammad daripada urusan ini sesuatu pun. Au yatuba, atau ia menerima taubat alaihim, au yu'azibahum, atau ia mengazab akan mereka. Fa innahum zalimun, maka sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Ya, maknanya bukan tugas Nabi ya nak memberi taubat atau nak mengazab mereka, bukan tugas Nabi. Ya. Ha, tetapi Allah tahu mereka tetap zalim. Sebab itu bila turun ya ayat ini, Nabi terus berhenti dan tidak berkunut lagi. Ya. Ini kisah kunut ya. Nabi pun berhenti. Ya. Hanya dalam kalangan mazhab Syafi'i saja, kalangan mazhab Syafi'i saja ya orang ni berkunut. Ya. Tak berhenti. Ya, berkunut. Ya. Tapi kisah dalam cerita Imam Syafi'i atau sejarah Imam Syafi'i, dia pernah mengimami ya orang yang bermazhabkan Imam Malik. Imam Malik itu Imam Maliki lah. Jadi pengikut-pengikut Imam Malik ni pernah disolatkan apa, solat bersama Imam Syafi'i atau imamnya Imam Syafi'i pada masa itu waktu subuh. Dan Imam Syafi'i tidak berkunut. Jadi orang-orang ini pun tanyalah. Ya, tanya kepada Imam Syafi'i. Katanya, bukankah ya mazhab tuan berat ya kepada berkunut? Ya. Lalu Imam Syafi'i jawab katanya, saya menghormati tuan punya makam. Ya, maknanya dia menghormati kedudukan dia, kaum tu ataupun pengikut Imam Maliki, dia tidak berkunut. Dia menghormati, dia tak berkunut. Ya. Tengok cara Imam Syafi'i bertoleransi dengan ya kaum lain. Jadi kita ni pun janganlah bertegang urat pasal kunut tak kunut. Ya, nak perang saja. Ya, bertolak ansurlah, ya. Kalau kita berimamkan dia berkunut, ya, ikutlah dia berkunut. Kalau kita tak ikut atau kita ikut imam yang tak berkunut, tak payahlah. Contoh kita solat subuh di Masjid India. Ya, Masjid India Muslim, ya. Kita kalau solat kat situ dia tak berkunut. Ya. Ha. Kalau kita pergi Mekah pun tak berkunut. Tak perlulah kita berkunut sebab dia tak berkunut. Kita sebut tengok imam lah kan. Imam tak berkunut, kita tak payah berkunut. Ya. Oh. Ya, imam tu baca kunut, katanya kunut pendek. Ya, ha, kita pun diajarlah kunut pendek. Macam mana kunut pendek? Kunut. Ya. Ya. Yang panjang macam mana? Kunut. Nah, tu panjang sikit. Ya. 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 Jadi sebenarnya ikutlah imam tu. Kalau dia tak berkunut, tak adalah berkunut. Ya, jangan nak bertegang urat sampai nak berperang. Ya, pasal kunut ni, ya. Ha, jadi sejarah Nabi, ya, dia dulu berkunut sampai sebulan dia berhenti sampai Tuhan tegur. Ya, sebab nak melanak-lanak, nak mengutuk-ngutuk ni ataupun nak mengazab ni bukan kerja Nabi. Ya, tapi Allah tahu, ya, mereka tu memang zalim. Ya. Seorang-seorang? Ha? Seorang-seorang? Ha, terpulanglah. Ha, suka hatilah. Ha, tapi tidak membatalkan solat. Ha, ya, tidak membatalkan. Ya. Ha.
kunut yang ada sekarang ni pada Imam Syafi'i lah. Ya. Mana kunut yang berpanjangan ni orang dalam kalangan mazhab Syafi'i saja dia berkunut. Ya, tapi itu kalau kita pun bermazhab Syafi'i, sana bermazhab Syafi'i pun kita kena bertolak ansur lah. Ya. Bila kita tengok imam tu tak, kita kebetulan kita solat dalam satu masjid tu, imam tu tak berkunut. Oh, eh, ini dah bergaduh dah. Ya tak sah aku punya solat hari ni. Ya. Kan sujud, ingat tak sujud apa? Ni tak pagi Jumaat susut sajadah. Ini kisah benar ni. Ya, orang tak pernah ikut sujud sajadah. Ya, dia nak pergi kerja. Ya, daripada Tampin nak pergi Semban. Ya, ini ceritalah. Daripada Tampin nak pergi Semban. Kemudian dia singgah satu surau sebab dah masuk subuh. Kuatir tak sempat sampai Semban, dia pun singgah. Ya. Kat surau tu pula dia buat sajadah. Kemudian sujud sajadah. Lepas tu dia buat komen dekat pejabat, kata aku singgah tadi dekat surau tu entah apa-apa sembahyang tadi. Ya? Entah mazhab apa. Ini pasal dia tak pernah ikuti. Ya, sujud sajadah, jadi dia pelik. Ya? Pagi tu pun pagi Jumaat kebetulannya. Ya? Dia dah komen lah. Entah ajaran apa tak tu surau tu tadi. Ya? Saya sembahyang subuh tadi sah tak tidak. Ya? Ini pasal tak pernah ikut apa? Sujud sajadah. Jadi kita dalam hal kunut ni kena bertolak ansur lah. Jangan sampai berkelahi, bergaduh. Okay? Witir. Witir tu memang ada dia punya apa hadisnya. Tapi sebenarnya hadis tu darjat dia lemah. Yang kita baca doa kunut pagi tu, pagi subuh tu, Allahumma hadini fiman hadait. Tengok hadisnya, hadis tu adalah kunut untuk witir, untuk solat witir. Ya. Yeah? Jadi kunut witir. Saya katakan hadis tu ada, tetapi darjat hadis tu lemah. Darjat hadis tu lemah. Ya, yeah? Witir tu. Ada hadisnya. Itu yang Allah madini fiman hadis yang kita baca tu, kita ambil hadis tu lah daripada hadis witir tu. Ya. Sebab ikutkan hadis Nabi punya kunut tu, kunut nazilah. Ya, dia mengutuk sipulan-sipulan yang telah melukai dia, dan dia pun berhenti setelah sebulan. Turun ayat ni. Ini cerita dia. Bukan urusan kau ya Muhammad nak mengazab mereka atau nak memberi ampun kepada mereka, tapi mereka itu tetap zalim. Ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, dan kepunyaan Allah apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Yaghfiru liman yasha. Ia ampunkan bagi orang yang ia kehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan ia azab orang yang ia kehendaki. Jadi apa yang berlaku di dunia ni, manusia menganiaya manusia, ya. Bukan Allah tak tahu. Allah tahu. Ya. Terkadang azab tu tidak ditimpakan masa tu. Ya. Terkadang datangnya kemudian. Ya, dengan bentuk lain. Ya, penganiayaan, orang menganiaya ya, manusia yang lain, Allah akan bagi ya balasan, tapi yang kita sendiri kadang kita tak sedari masanya. Itu dikatakan milik Allah langit dan bumi, dia tahu. Dia boleh ampunkan bagi orang yang ia kehendaki, dan ia juga boleh azab orang yang ia kehendaki. Wallahu ghafur rahim, dan Allah amat pengampun lagi amat penyayang. Ini sifat Allah Ta'ala, ya. Sifat pengampun kepada yang bertobat, ya. Sifat sayang kepada orang mukmin yang mentaati terus Allah Ta'ala, ya. Baik, lagi sikit. Ya ayyuha, wahai allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. La ta'kulu, jangan kamu makan. Amanu ni fi'il madi. Mana? Amanu ya madi.
La ta'kulu, jangan kamu makan, ar-riba, akan riba. Ada'afan, yang berganda-ganda. Mudo'afatan, yang digandakan. Yang berganda-ganda, yang digandakan. Wattaqullaha, dan bertakwalah olehmu kepada Allah. La'allakum, mudah-mudahan kamu tuflihun, kamu beroleh kejayaan. Wattaku, wattaku nar. Apa nak terjemah wattaku? Kalau wattakullah, bertakwalah olehmu kepada Allah. Kalau wattaku nar, bertakwa kepada api. Ha, takut ya? Ha, dan takutlah olehmu akan api neraka. Alati, yang mu'iddat, telah disediakan ia. Lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Wa'ati'u, dan taatlah olehmu Allah, ya, kepada Allah. Warasulah, dan Rasul. La'allakum, mudah-mudahan kamu turhamun, kamu dirahmati. Baik, sama semula daripada ayat yang ke-130 ni. Amanu fi'il apa? Madi, ya. Baik, ta'kulu, asalnya ta'kuluna. Asalnya apa? Sekarang ni ta'kuluna sudah hilang nunnya. Ini yang dikatakan af'alul homsah. Af'alul homsah, dia tidak tetap nunnya. Sebab itu kita kena, ya, hafalkan af'alul homsah tu. Sebab hukum dia sama, ya, antara tetap nun atau buang nun, ya. Baik, cuba sebut af'alul homsah daripada ta'kulu. Asalnya ta'kuluna, kita sebut ta'kuluna ta'kulani. Ta'kuluna ta'kulani. Tukar ya. Ya'kuluna ya'kulani. Ya'kuluna ya'kulani. Ta'kulina. Ta'kulina. Okey, apa sebab dia hilang nun? Adalah, lanilah apa namanya? Lanahi. Lanahi termasuk huruf apa? Jazam. Cuba sebut lam-lama. Alam-alam ma, lam amar wa du'a, lam nahi wa du'a. Ini namanya lam apa? Lam nahi. Ya, lam nahi. Macam mana yang dikata wa du'a? Lam nahi wa du'a. Lam ini disebut lam nahi saja. Kalau wa du'a, kita kena tengok ayat tu. Kalau ayat tu doa, Rabbana wala tahmil alaina, contohnya, eh, wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan ke atas kami, ya, bebanan sebagaimana engkau telah pikulkan kepada orang yang sebelum kami. Jadi bila ayat tu ayat doa, ada fi'il nahi, namanya huruf apa? Nahi dan doa. Huruf nahi dan doa. Kalau tak ada ayat doa, tak boleh sebut lam nahi wa du'a. Lam nahi saja. Kalau ayat tu ayat doa, baru lam nahi wad doa. Ha, macam tu. Ya? Yeah? Ha, faham kan? Ha, kenapa ada wad doa? Bila ayat tu doa. Ha, itu bezanya. Baik, sekarang soalannya, kenapa hilang nun? Sebab datang huruf jazam. Jadi bila datang huruf jazam, fi'il mudhari apa hukum? Madzum. Apa tanda? Hazaf nun. Hazaf tu mana buang? Buang nun, ya, yeah? Hazaf nun. Okey, kita jumpa lagi. Tuflihuna,
Fi'il apa tu? Tuflihuna. Fi'il mudhari. Ya. Kenapa tetap nun? Terbebas dari huruf nasab dan jazam. Cuba kita sebutkan af'alul hamzah daripada tuflihuna. Tuflihuna. Tuflihani. Tukaya. Yuflihuna. Yuflihani. Tukata. Tuflihina. Ha, itu sebab itu ya, fi'il mudhari ini dihukumkan marfu. Marfu'nya kerana terbebas dari huruf nasab dan jazam. Kalau datang huruf nasab, hilang nun. Kalau datang huruf jazam pun hilang nun. Hilang nun disebut hasbun nun. Apa? Hasbun. Kalau macam ni tetap nun disebut subutun nun. Ha, sekarang nun ada tak? Namanya subutun nun. Tulis. Ha, namanya apa? Subutun nun. Subutun tu subut. Subut mana tetap. Ha, tetap. Ya. Jadi tetap nunnya. Itulah peranan af'alul hamzah yang kita ya hafal-hafalkan tu. Kemudahannya bila kita belajar nahwu dia jadi memudahkan kita, ya. Okey, sambung lagi. Yang last sekali turhamun. Fi'il apa tu? Fi'il mudhari', ya. Apa hukum mudhari' di sini? Marfu' dulu. Marfu'. Ya, apa sebab barulah terbebas dari huruf nasab dan jazam. Nah, cuba kita ya pecahkan kepada 5. Ya, disebut sebagai af'alul hamzah. Turhamuna. Lagi turhamani. Tukaya. Yurhamuna. Yurhamani. Last kali turhamina. Jadi apa hukum fi'il mudhari' ni? Marfu. Apa tandanya? Bukan, salah. Salah jawab. Subutun. Lagi sekali. Apa hukum fi'il mudhari' ni? Marfu. Ya. Apa tandanya? Subutun nun. Apa sebab? Ha, barulah terbebas dari huruf nasab dan jazam. Okey, pandai semua, alhamdulillah. Ya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billah.